Icon-icon Windows Defender tidak muncul di taskbar. Begini cara mengatasinya. Yang pertama, Anda masuk ke bagian Personalize dengan cara klik kanan di desktop dan pilih Personalize, setelah itu masuk bagian taskbar. Dan klik Select Which Icons Appear on the Taskbar. Bila kamu melihat di bagian icon Windows Security Disable, maka langsung diubah saja ke Enable. Tapi di kasus ini, pilihan untuk icon Windows Security tidak ada terlihat. Maka kamu bisa ikuti cara kedua ini. Bila cara di atas tidak berfungsi, kamu bisa klik kanan di bagian taskbar, lalu pilih Task Manager. Dan klik di bagian Start AP. Klik kiri di bagian Windows Security Notification, lalu pilih Enable. Di sini belum muncul ikonnya. Kamu hanya perlu restart perangkat kamu. Maka masalah teratasi dengan baik, semoga bermanfaat, jangan lupa like, komen dan subscribe.